أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salam salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali pada pagi hari ini berkumpul di tempat ini, yang mana mudah-mudahan dengan berkah daripada perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keselamatan, kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan kita semua pun dipanjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bertahan, dihindarkan dari segala bala musibahnya Allah. Senantiasa Allah berikan kita keselamatan dan rahmat yang banyak, dan mudah-mudahan kita bertahan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Bahagian kedua, adab-adab di dalam salat dan rukun-rukunnya. Yang pertama adalah rukun pertama, namanya niat. Sampai situ. Jadi di antara adab-adab di dalam sembahyang dan rukun-rukunnya, dibahas yang pertama adalah niat. Niat adalah rukun pertama. Nah, enggak. Niat itu apa? Ta'rif niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Arti niat adalah kehendaknya sesuatu beserta dengan perbuatan. Jadi ada geritik di dalam hati, cuma babarangan lawan gawian, itu ngarannya niat. Itu dah. Berarti karena beda. Ada namanya kaina azam. Azam itu artinya cita-cita. Nah, cita-cita itu lain lawan niat. Umpama inggih, misalnya pian hari ini inggih jar pian kena minggu kaina pulang, inggih aku handak tulak pulang pengajian. Itu ngarannya cita-cita. Kenapa jadi cita-cita? Karena belum menggawi. Macam itu kalah. Inggih. Adapun niat, niat itu besertaan menggawi. Pian ketika keluar rumah, inggih bajajak ke tanah, berniat handak menuntut ilmu, itu niat ngarannya. Nah, macam itu. Nah, inggih jadi kaitu kan nang ngaran niat, makanya selagi akan datang nang ngaran niat itu karena besertaan takbiratul ihram. Kan kaitu. Kada boleh tadahulu, kada boleh tadudi, pas benar besertaan Allahu Akbar. Karena niat itu adalah qasdus syai muqtarinan bi fi'lih. Nangaran niat adalah geritik di dalam hati besertaan menggawi. Nah, itu niat. Itu dah saya bisa paham. Lah inggih. Cuma kita bagus saja cita-cita. Nang kayak misalnya kita minggu ini bercita-cita pulang. Kalau kita bahasa kita niat, ngarannya juga. Berniat ya pulang jangan sama aja bang bahasa kita, cuma kita bahasa, kita membahas bahasa Arab lah inggih, supaya karena kau membedakan kan. Kalau kita sama aja nangaran niat itu pembila juga kan berniat yaudah inggih. Kalau bahasa Arab lain lah, kalau bahasa Arab itu ngaran niat itu nang besertaan menggawi. Nah, cuma ketika kita misalnya nang akan datang berniat pulang menuntut ilmu, atau bulan akan datang berniat pulang hendak menggawi ibadah, itu pun juga ngarannya adalah niat dinamakan. Walaupun kata-katanya sebujurannya adalah cita-cita. Bagus saja kita bercita-cita, kayak itu disuruh biasa.
Inggi disuruh kita bercita-cita, kita tuntung begawi ibadah. Inggi tuntung menuntut ilmu, berniat pulang. Nah, pajar kita aku inggi mudahan awak sehat panjang umur minggu akan datang, hendak pulang belajar menuntut ilmu, hendak pulang baca salawat, hendak pulang beribadah. Nah, inggi maka bahwasanya nangaran niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang beriman itu jar Nabi lebih baik daripada gawiannya. Kenapa? Karena orang nang berniat kebaikan, orang berniat kebaikan, Allah tulis satu pahala sudah. Belum lagi menggawi, belum. Kata Allah, belum menggawi. Kan tadi kita misalnya berniat minggu akan datang, hendak pulang majelis kebaikan hadir, sudah ditulis satu kebaikan dah, pahala sudah. Nah, makanya banyak kehidupan niatnya kada larang juga. Kada berbatas juga, kalau bang jari malaikat sadang-sadang, ingat-ingat niat kebanyakan. Kada, tinggi, banyak aja niat, pian hendak niat apa, kah bulan ini aku hendak A, bulan ini hendak B, isuk hendak B, hendak A, yang baik-baik deh. Karena pagar jadi bagus berniat tadi, karena tiap-tiap niat kebaikan langsung dibalas Allah. Satu pahala. Seandainya, tinggi, kita diberikan topik hidayah, kau menggawi pulang, dapat dua pahala. Cuma seandainya pang, kalau kau menggawi, ini orang niat haja abahnya nih jar. Bilang kada haja, abahnya ini bilang handak haja pang, berniat jar. Cuma belum tagawi lagi, taufik Tuhan kada memberi lagi, hidayah kada memberi, kada tagawi lagi, cuma dapat sudah satu pahala. Kada nang misalnya, oh jangan malaikat mun ancaan kah ini dihapus saya, sudah nang niat tadi kada, tetap dapat, han itu hibatnya pian. Kada apa-apa, pian berniat barang, abahnya ayah dahulu, jangan berniat barang. Ini kada aku jadi sekadar hendak berniat saja kada umma, berniat saja kada hendak larang kada, niat nyaman benar. Nyaman benar di hati berniat hendak kebaikan umma. Munnya kada hakun pamalar benar itu. Ila inggi artinya apa garang itu bagus lah pahala dapat sukawa menggawi dua pahala. Seandainya kada tagawi juga inggi yang penting berniat sudah sekalinya minggu akan datang kada kawa tulang. Sandal pagar umma tipis benar. Sandal bagut kertulak umma rupanya sandal kasayangan. Inggi sandal kasayangan rupanya inggi. Tuhuk udah mah rawat-rawat sudah sanya pagut kertulak tulak misalnya tuh umma kan tetap aja pahala satu cuma kada dapat dua jadinya. Nah inggi. Bidak lawan gawian niat nang kada bagus. Amun niat nang kada bagus, inggih seandainya naudzubillah berniat kada bagus. Inggih misalnya aku jar kena handak ke pasar barang ai kena kalau pina ada dagangan nang kada melihat orang kujumput. Berniat kada bagus, berniat kada bagus. Leh, inggih berniat kada bagus. Apakah langsung ditulis dosa? Kada. Tinggi kacawali inya kaina pas manggawi hanyar badusa. Seandainya inya berniat tadi sudah isuk nah isuk hari Sabtu hari pasar bah rami banar isuk becarian yalah inggih misalnya tah berniatnya hari Jumat ni udah bayi isuk soalnya kada jadi. Napa jadi kada jadi umpat ziarahan bagus tinggi soalnya pengunjangan inya kada jadi mencuntan ke pasar tadi bapak macam apa dapat satu pahala karena kada jadi bah jar kada jadi ya mencuntan kada itu jar baik nah ada itu saruan jar misalnya tah tinggi itu dapat pahala udah kenapa kada jadi menggawi ke bah kejahatan tu adil luar biasa Tuhan masyaallah. Nah lah jadi kada kembali lah itulah niat nah, jadi niat nang bagus tu niat nang kebaikan tu banyak aja. Inggi banyak kerja. Aku ni berusaha nak mudahan. Aku ni kau mahaul abah guru juga. Aku ni berusaha pun kau mengadakan acara maulid juga. Kan niat bagus ter. Walaupun misalnya sehari seribu, oh lambat banget itu. Cuma kan hendak juga nih, hendak juga. Inggi hendak juga. Tetap baik juga ada kebaikannya. Nah kan baik niat aja bagus aja niat. Nah inggi ada apa? Nah kembali kita kembali kepada sembahyang. Jadi namanya niat tadi adalah sesuatu garis di dalam hati nang besertaan perbuatan itulah ngarannya nih niat. Nah dan bahwasanya ujar Nabi innama a'malu binniat tinggi kata ulama arti innama a'malu binniat adalah sihatul a'mal binniat. Bahwasanya sahnya amal itu dengan niat. Bujur. Sembahyang mun kada berniat sahlah, kada sah. Baudu mun kada berniat sahlah, kada sah. Cuma kita harus bedakan. Inggih niat lawan lapas niat. Inggih kada apa-apa pang pian inggih pun. Kadang-kadang bisa nang usal itu ya niat ya. Lain.
nang nawa itu ludu'a itu iya niat jar lain inggih bapak nah pangarannya nah itu itu ngarannya lapas niat inggih itu hukumnya sun sunat adapun niat itu anaknya di dalam ha dalam hati itu hukumnya wa wajib nah ini jadi jangan apa salah paham aku jar berniat harus musalli itu kalau niatnya tinggi itu lapas niat salli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblat ajaan mau menilai itu lapas niat nah wajibnya apa apa sajaku sembahyang fardhu zuhur dan seterusnya itu nangaran niat itu nang wajib nang wa nang wajib adapun lapas niat tu sunat nah, supaya kita kena aku sudah berniat tadi jar inggih lain itu yang jadi kena niatnya itu ketika takbiratul ihram itu disambat di dalam ha di dalam hati kena nah, jadi sah hanya amal dengan niat cuma kada umum lah inggih kada umum kalau pang berarti beramal beramal beribadah dah ni amun kada benar kada sah lah inggih itu sembahyang kalau dihususkan beudu cuma kalau secara terperinci ada nang kada sarana berniatan jadi pahala inggih kada sarana berniatan jadi pahala misalnya ala inggih basidakah berniat lo saja ku basidakah handak kada kita ketika memberi orang jadi pahala sudah inggih sama kaya anu sama kaya kita beramal beribadah kita beramal beribadah ima sembahyang ada ima puasa ada biar kada kita niatakan sagan arwah mama bapak dapatlah mama bapak kita nang sudah mati itu dapat lehan kalau bangsanya aku ni puasa sagan arwah bapak mama kaitu kah dulu itu bagus saja cuma nang kada kaitu pang dapat saja dia nah, karena kita ini adalah peninggalan sidin sabukuan maupun sidin jadi amun kita beramal beribadah tu sidin dapat juga biar kada berniatan kita nah makanya kita paham lah kita paham tinggi beisian kuitan misalnya lah sudah meninggal atau masih hidup kah sidin kada tapi kaubaran beribadah aur memberi makan seorang saja siang malam berusaha orang beri makan seorang kada tapi beribadah pikirakan berarti bapak kaya apa supaya sidin nyaman seorang nang beribadah seorang nang ibadah marhasidin biar sudah kada kawa lengge pada sudah mati kada kawa menambah lagi cuma kita ingatan bahari manang sidin kau beribadah aur malam siang kapahumaan malam kalapahan adang sanak banyak kaya pang beribadah untuk ilmu kada sampar kita berpikir oh berarti amun kuitan ku ni pacandak menyamanakan seorang beribadah seorang ai beribadah lagi nah itu menyamanakan kuitan ngarannya nah itulah nah enggak jadi jangan udah ya itu mau bapak ya itu raja kipian saya itu jangan kasihan sidin lah inginkan anak kita aja bang kita ini beratan dari sidin nah lah enggak jadi kembalilah nah jadi kembali jadi nengaran niat ya jadi niat itu secara umum ibadah itu perlu niat nah enggak kembali kepada sembahyang karena bahwasanya niat ini adalah rukun ngarannya kalbi. Kalau dalam sembahyang tu rukun tu nang wajib digawi dalam sembahyang. Nang wajib dalam sembahyang digawi itu ngarannya rukun. Rukun tu tabagi tiga dalam sembahyang ada ngarannya rukun kalbi, ada ngarannya rukun qauli akan datang. Karena ada namanya rukun fi'ali nang wajib di hati ada. Nang wajib dimuntung dibaca ada. Nang wajib digawi lawan awak ada. Nah jadi satu kita bahas dulu nang wajib di hati itu sabuting aja nah pengarannya niat nah jadi niat ini harus berkekalan sampai salam dari awal Allahu Akbar jangan berubah niat maksud berubah niat itu kalau tingginya sembahyang ini di dalam amal ibadah yang lain bedanya kayaknya kalau sudah kita berniat sembahyang sudah berarti sudah kita sembahyang sudah berniat langsung sembahyang jangan taubah-ubah niat taubah itu contoh bapih sembahyang aku jar anak asa bapih sembahyang nah berniat di hati asa anak keluar sembahyang nah asa sakit parut cuma taruh saja itu sudah batal nah jadinya sembahyang ini beda seandainya pian kainih begantung ujar pian amun si anu tuh datangnya bawa ya aku bakunjang aku bapih sembahyang ini nah yang bersalahnya dulu aja misalnya kan kayak itu kawan belum datang cuma bila ini datang aku beambil sembahyang inggih soalnya dan diambil tadi parlo benar itu sudah batal
walaupun belum datang. Inggi, jadi jangan ini contoh kalau kok kalau di hati bisa diam bisa itu bermasak. Nah jar, mangguruk sudah jar. Iya babatal lah, aku ini babatal gini kalau jar. Ih kada jin jadi itu batal sudah. Kenapa garang? Niat berubah sudah. Inggi, aku amun anakku menangis tu paksa iba batal. Belum menangis yang belum masih berayun inya cuma sembahin higa ayunan Allahu Akbar manyirip. Amun anakku menangis dia paksa iba batal ni nah jar. Cuma belum menangis berarti bergantung ngarannya tetap batal. Nah, itu sembahyang bida lawan amal nang lain. Mun puasa jar pian puasa tang hari aku nang kaini jar bilah anak mati kena aku batal aja nah cuma kada sing makan minuman. Tetap haja puasa. Itu ibadah puasa tak. Kan kada mau batal ini asal jangan makan minum. Biar pian menangis hangpoe benar menangis aku ja kada tahan lagi. Dia misalnya tak. Inggih, hamok kada tahan lagi inggih. Kan kada itu akan makan bahari tak. Cuma kada makan minum batal lah kada batal. Kayak itu juga. Kayak beritikaf di masjid, beritikaf di masjid berniat sudah saja aku beritikaf dalam masjid sunat karena lalu kita dapat pahala itikaf taros dalam masjid. Kita berniat pula aku hendak ampih beritikaf ya cuma kada sing keluaran masjid kada mau ampih pahalanya kan itu bida lawan sembahyang amun sembahyang subtil benar pian makanya hati-hati niat sedikit di bagaritik aku asan ampihan sembahyang nah hendak basalang lalu jar batal amun si anu tu datang aku beampih sembahyang batal langsung. Nah itu kaita. Jadi hati-hati. Lah jadi niat itu pelihara sampai salam. Sampai salam. Nah, ini kalau ada di hati kadang bisa kaya itu leh bergantung, narancak bergantung, Bang. Tatapasan pina banyak. Ari pina maram, amun pina rintik aku buka jar. Nah, itu batal sudah. Ya Bapak kaya Pak angkiti dahulunya sembahyang. Misalnya tuh. Nah, ini kada baganangan lagi. Inggi. Itu contoh. Jadi niat. Nah, niat tempat niat di dalam hati. Nah, jadi hati kita hati nang batin, hati jahir ini nang daging ini pang. Itu kada kawa di sama aja badatan. Hati batin nang kau bepandir, nang kau mendengari. Itu hati batin ngarannya. Karena hati itu beisi muntung, beisi talinga. Jangan dikuyak, ya nah dalam untungnya kada ada. Itu hati jahir ngarannya, ada nih hati jahir. Inggih. Nang disambat tuh nang dimaksud hati batin, nang besi muntung, kada besi muntung kau bepandir. Bujar. Los bener bacaan tadi jar. Misal bepandir itu. Panat bener sudah batis, kada bepandir misalnya tah. Atau misalnya kau mendengar hati kau mendengar, napa jadi kau mendengar banyak orang memuji seorang himong. Baya dihina baya orang sakit hati. Berarti mendengar rupanya hati ini teh. Batalinya sako, batalinya. Nah lah inggih. Jadi niat itu di dalam hati. Niat lah. Nah jadi niat itu bisa kalau kita orang. Anggaplah kita ini orang nang sederhana, orang awam, kaya membaca. Kaya membaca. Nah misalnya kan sahajaku sembahyang parlu juhur empat rakaat menghadap kiblat ikut imam tunai karena Allah kaya membaca kada. Inginnya ada kadang-kadang kaya membaca ada. Amun kaya membaca tuh paling kada panjanglah Allahnya terjadinya. Ya Allahu Akbar. Cuma kita lihat lagi orang-orang nang misalnya nang angkuh nang hibat-hibat nang sol nang itu napa takbirnya Allahu Akbar. Bah itu kada berniat dia. Orang kada kaya membaca. Orang kada kaya membaca. Lah. Nah inggih di orang apa di orang azharnya aja. Nah yalah inggih di orang inggih langsung ja kaibat kita tuh melihat manusia. Melihat manusia nang orang awam ni nang aran manusia tu napa je orang jadi orang awam nang aran manusia tu bama kepala batangan babatis bahidung bemuntung sambati sampai habis lambat eh karena inya memaham manusia tu kaitu amun orang nang hibat itu ingin nang aran manusia tu bang tu bang manusia aja han habis sudah saya kuman dah han kan satu mata jam kan sandi sambati cuma bujur mana nangar manusia tu bang manusia aja han habis saya sudah. Nah, kaita. Nah, itu cuma handak nang kaitu lah juga kawa cuma nang sambati dahulu. Nang gaya membaca dahulu. Bahkan amunnya misalnya pian alih bener matur hatin hingga entah sambat warung tarus misalnya tah.
Inggi saja aku sembahyang warung, gengnya warung taros. Andak tulisannya di muka sembahyang. Nah, jadi kita nak Allah saja aku sembahyang pun. Nah, bolehlah, boleh benar, boleh. Kalau ayahnya ngaran hati pangawarung, ngaran hati pangapasar, inggi hingga bayi mangkat takbir pasar. Nah, inggi. Nah, jadi ngaran niat tadi jadi boleh aja gaya membaca kah? Inggi. Talawas guru aja salawasnya ada Bapak. Inggi, kena akan datang. Karena bahwasanya lawas takbir itu panjang sampai 7 harakat. Inggi. Kadada dalam aturan tajwid itu kadada mat itu panjang artinya. Kadada mat itu nang panjang lebih daripada 6 harakat kadada. Nang paling panjang sudah 3 alif 6 harakat itu paling panjang sudah. Nang kaya waladdallin itu paling panjang sudah. Alif lam mim itu paling panjang sudah. Kadada kalau takbir boleh panjang pada itu sampai 7 harakat. Allahu Akbar. Boleh aja. Seandainya belum punaham lagi misalnya yang panjang tadi. Bolehlah dipanjangin ulang aja, boleh aja ditawar-tawar. Inggi cuma jangan tapi diulah-ulahi, jangan Allah. Kan sama seangkatan aja tuh. Inggi kena bilang kayak orang apa Allah. Makin nih kada bagus. Inggi, mati orang silat kita sembahyang kada. Nah, inggi jadi kembali. Jadi andak niat di dalam hati, di dalam hati. Belajar ya, bah pian bisa bandar aja nu pandir di hati, menggarunung di hati. Nah, macam itu. Nang menggarunung di hati. Nah, inggi, nah macam itu itulah niat andaknya di hati. Waktu meletakkan niat dalam takbiratul ihram yakni dari alif Allah sampai ra akbar. Nah, inggi sedangkan yang wajib dalam niat itu pada surat fardu ada 3. Nah, inggi kita sambat ngarannya 1 adalah qasar. Artinya sah jaku sembahyang atau aku sembahyangkan itu daripada arti usalli. Usalli itu artinya apa? Sah jaku sembahyang. Yang kedua yang wajib dibuat dalam niat ta'arud artinya membuat niat fardu. Membuat niat fardu kan yang dijelaskan. Itu arti daripada fardu. Yang ketiga ta'yin artinya menentukan nama salatnya misalnya zuhur umpamanya. Nah, jadi 3 macam. 3 macam ini kan kalau niat itu panjang dari A sampai Z itu panjang. Sahjaku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat mengikut imam tunai karena Allah taala panjang. Cuma sepanjangan itukah dibuat wajib? Kada. Inggih, kalau pertanyaannya toh sepanjangan itukah harus dibuat dalam takmir? Kada. Yang wajib cuma 3. Cuma amun pian kau membuat barataan sunat hukumnya. Kata. Cuma yang dijaga 3 dahulu. Jadi dalam takbiratul ihram mulai Allah sampai ra akbar itu jangan taburirit 3 macam, harus takrung 3 macam dalam hati ketika muntung mau ucap takbiratul ihram Allahu akbar. Nah, pada 3 macam bahasa Arabnya qasar, ta'arud, ta'yin. Bahasa kitanya napa? Sahjaku sembahyang 1. Fardu 2. Juhur 3. Nah, 3 macam. Tiga macam nihan, tiga sejaleh. Nah, berarti insya Allah kau hajab yang membuat nang tiga nih. Marah seandainya inggih nang tiga macam nih aja sudah 7 harakat membuat umah. Ini nang tiga macam saja aku sembahyang pada zuhur nih aja sudah Allahu Akbar. Ditawani kawan, wah ikam lah. Tak buat baratan, tiga nih aja tak buat biar. Jin panjang benar, rupanya sah dia aja sahja kada bang oleh. Nah, jadi bisa-bisa pian lah membuat cuma dilatih bagaimana kada kawa bang kita nang langsung cepat langsung nang trak langsung kada berarti he inggih macam orang kaya membaca macam orang kaya apa bapandir aja kada apa-apa
dilatihnya karena balawasan kebiasaan sudah karena pian nyaman cepat teh karena kayak diurang jeung Allahu Akbar tuntung diurang dah inggih diurang rapi tuntung dah tasusun sudahan satu mata itu mun sudah tabiasa mun balumpang aja kita panjangi sedikit nah inggih paling kada dibuat tiga inggih ini wajib yang tiga nih sah jago sembahyang fardu zuhur jangan kurang pada itu. Seandainya bang menghadap empat rakaat, menghadap kiblat, ikut imam, tunaikan salat Allah sudah ber, kada apa-apa. Cuma kada dapat pahala sunat. Nah, kaitu aja. Kayaknya bagaimana nih buat ibadatan? Bagaimana tunggali kita membuat kena sampai habis ibadatan, insyaallah kau aja. Nah, cuma dilatih lah. Nah itu apa ngarannya niat tadi. Jadi kita perhatikan nangaran niat. Inggih itu anaknya dalam hati satu. Kemudian nangaran niat itu komposisinya apa, bahasa kitanya bahannya apa, nang wajib dipandir dalam hati. Inggih yaitu adalah tiga: qasad, ta'arud, ta'yin, sajaku sembahyang, fardu, juhur. Nah tiga macam itulah nang wajib diandak di dalam hati ketika mengucap takbir Allahu Akbar. Nah, jadi makanya tadi kita belajar. Amun kada belajar, pian nangaran niat ni kadang-kadang kurang paham. Leh, bahkan kadang-kadang tadi, ya jauh tadi dalam hati nangaran niat tadi nang usalli, padahal lain itu lepas niat. Tinggi rancak, ulun manakku nikah kanakan. Tinggi niat sembahyang macam apa? Usalli jenya. Bapang ketika pian mangkat takbir napa kada apa-apa ai. Han berarti ini belum belajar. Wajar. Bawudu napa niatnya nawai tilu doa? Setelah pasnya kita ingin nang dalam hati pang napa? Kada ada ai. Nah, iya kada belum belajar lagi. Nah, padahal nang dalam hati itu nang wajib. Nah, inggih makanya pas hajar ulama man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was-salati lam tasihha salatuhu wa in sadafa sadafa sihha. Pantas hajar ulama itu apa? Orang nang belum belajar atau bahasanya jahil, inggih dengan gawian wudu kada belajar, gawian sembahyang kada belajar, maka sembahyangnya kada sah. Sekalipun sama lawan orang nang belajar. Cuma kada belajar. Kada belajar. Cuma bagus bacaan bagus. Inggih rukuknya bagus. Umai, kam di mana belajar bagus benar sembahyang kam bacaan kam bagus benar. Heh, tuturutan. Nah, misalnya talah menuruti orang lainnya mana? Inggih kenapa garang? Karena menuruti itu dua indra nang diandalkan. Ada dua indra nang diandalkan ketika menuruti. Napa pertama mata, yang kedua talinya. Inggih, jadi mata ini melihat, oh kayak itu orang berudo, oh kayak itu orang berdiri tangannya macam itu nyaman aja. Inggih, kemudian orang membaca mendengarkan, oh bagus pada belajar, sampai jadinya hebat, rupanya mendengar hebat. Ya le inggih, cuma ada kekalahan sabuting, nang mata kada melihat, nang telinga kada mendengar. Jawabannya adalah niat. Nah, kayak apa ini melihat niat? Kita tahu. Kayak punya mendengarin niat dalam hati. Nah pantas saja ulama kada sah sembahyang orang kada belajar. Kada belajar dasar kada belajar. Cuma tuturutan pasti kada tahu niat. Pasti kada tahu niat. Nah ya kalau nang dilihatnya nyaman aja, didengarnya nyaman aja. Nang dalam hati pang kada kawa. Nah makanya tadi kembali berarti pas saja jar ulama belajar juna ianya. Nah inggih barang siapa beramal ibadah dengan ketiadaan ilmu amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya ditolak kada diterima. Karena apa tadi? Karena jawaban secara ilmiahnya inya kada tahu diniat. Nah ini buktinya tadi ulun manak kulingan di madrasah tuh inggih kada tahunya niat dalam hati kada tahu karena inya kada belajar lagi belum belajar. Nah jadi hati-hati kita inggih amun sampai katuha salah jur. Inggih sampai katuha tah lain kita dapat di sekolahan, tak dapat di majelis-majelis kebaikan, majelis ilmu, tak dapat masalah niat kena paham mainnya. Nah ya leh inggih. Nah itu niat tadi lah. Apabila ketinggalan satu dari yang tiga itu pada niatnya, maka kada sah niat fardunya. Nah kada sah. Yang kita tinggal nang tiga lah. Amun nang lain tadi taburirit kada apa-apa. Jadi apa supaya kita jangan keberatan nih.
Karena kalau kalau kita memaham, kalau kita memaham harus tabuat barataan, karena kalau ko karena pian asa salah terus, asa belum sempurna terus niatnya. Inggi, karena bahasa pulang, karena anak membuat barataan dia orang tiga aja gendahulu. Inggi nangaran kadutnya kada ganalti tiga jenis sasak. Sasak sudah tiga aja, takor sudah tujuh harakat Allahnya dah. Ya ada tiga aja tak buat han. Kada ganal kadutnya, ya ini aja tiga aja dahulu. Bapang sisanya biar ya, dirinting aja, diikat-ikat biasa aja. Artinya apa? Imbah bar sudah hanya empat rakaat, ikut imam, menghadap kiblat, tunaikan Allah Taala. Sudah bar sudah kada apa ya? Nah kada apa itu? Malangkapi aja tak. Nah enggak. Kalau kada sah niatnya maka tiada sah pula salatnya. Maka kada sah pang niatnya kada sah salatnya. Jadi berarti dijagalah, dijaga benar. Dijaga tak. Mudahan paham baratanlah. Tetapi pada salat sunat wajib dua haja yaitu qasad dan ta'yin seperti sah jago salat tahajud. Nah, qasad lawan ta'yin haja amun sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Nah, nggih. Jadi misalnya sembahyang sunat inggi, misalnya dapat tahajud, berarti sah jago sembahyang tahajud. Nah kait saja. Sah jago sembahyang duha, sah jago sembahyang witir. Kait saja niatnya inggi nang wajibnya. Berarti ditinggal sunatnya sah jago sembahyang sunat duha. Kada beber sunat sah aja. Cuma mun pian buati kada biasa sudah bagus saja. Misalnya duha sah jago sembahyang sunat duha kaya kaya nang wajib jua tah. Nah itu bagus saja. Cuma ini supaya membedakan karena beda ini wajib sembahyangnya ini sunat berarti beda tah beda juga. Kan kayak itu kan banyak perbedaan kayaknya kalau sembahyang wajib berdiri wajib kalau sembahyang sunat berdiri sunat kan kayak itu kan beda-beda cara supaya kita tambah ilmu nih kayak itu juga amun niat sembahyang wajib tiga kasat taruh ta'in saja aku sembahyang pardu juhur kalau sembahyang sunat sah jago sembahyang duha saja aku sembahyang israf itu aja. Nah, lah, enggih, langsung kayak itu aja, enggih. Ini anak diri kering kasta. Cuma punya kata biasa, aku juga kata biasa, kata biasa. Sedikit tu patuh banyak, oh banyak ya. Nah, mau patuh habis misalnya, bagus saja. Nah, enggih. Sah saja tertinggal sunatnya, kecuali salat sunat mutlak itu wajib kasat saja. Salat mutlak tu kada kada bangaran. Semua yang abikam yang semuanya sunat narai, ya mutlak tak, sunat narai itu kan mutlak tak, lah inggi. Artinya semuanya sunat biasa atau semuanya sunat hadiah tu sunat mutlak tak, yang sunat hadiah. Kalau usah sunat sunat al hadiah kan tidak, jadi usah sunatan hanya tak, itu semuanya mutlak karannya. Nah inggi. Amun semuanya sunat mutlak itu sahaja aku sembahyang gitu aja. Sahaja seandainya tah. Nah inggi. Cuma menyandak misalnya pian sahaja aku sembahyang sunat dua rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala misalnya sempurna bagus saja juga. Nah inggi. Cuma ini membedakan nare. Nah yang penting fokus kita kepada yang di atas dari fokus kita sembahyang wajib tiga macam nang penting kita buat sahaja aku sembahyang pardu juhur. Nah itu nang penting benar. Nah inggi. Terus, apabila jadi imam atau makmum, maka wajib berniat imaman atau makmuman di dalam takbiratul ihram pada salat Jumat. Karena salat Jumat disyaratkan berjamaah. Nah, padahakan lawan abahnya. Inggih, padahakan lawan abahnya. Bahwasanya ketika sembahyang Jumat itu dalam takbiratul ihram asalnya tiga jadi empat. Asalnya tiga aja lah sembahyang wajib tuh kita saja kok sembahyang fardu juhur tiga aja. Kalau sembahyang Jumat lalakian itu wajib empat. Kenapa tambahannya menjadi makmum kah menjadi imam kah? Wajib itu. Coba tadi garis bawahnya sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat wajib ditambah satu yaitu ngarannya imaman kah atau makmuman kah jadi empat jadinya. Nah, ini kenapa alasannya? Karena sembahyang Jumat itu kada kau dikerjakan kecuali berjamaah. Ya leh, ini kecuali berjamaah. Amun sembahyang kada Jumat kan boleh, kada berjamaah juhur berjamaah boleh, kada berjamaah boleh. Maka imaman makmumannya sunatnya hukumnya. Di dalam takbiratul ihram kalau nya sembahyang Jumat wajib dalam takbiratul ihram contohnya sahjaku sembahyang fardu Jumat mengikut imam. Nah tinggal sita itu wajib tuh mengikut imamnya atau menjadi imamnya imamnya itu wajib. Kenapa tadi? Karena sembahyang Jumat itu kada ada dikerjakan kecuali berjamaah.
Kalau selain salat Jumat kada wajib bagi imam, bagi imam niat imaman. Nah, tetapi tiada mendapat fadhil berjamaah dan wajib bagi makmum niat makmuman tetapi kada wajib dalam takbir ihram. Nah, inggih. Jadi pulang. Kalau selain daripada sembahyang Jumat tadi itu boleh aja di luar takbir ihram satu. Ini pembahasan lain pulang. Inggih. Jadi kalau nya misalnya hendak berjamaah di luar sembahyang Jumat pulang, sembahyang fardu biasa. Inggih, kan kita berniat imam dan kita berniat makmum. Si imam seandainya inya kada berniat jadi imam, seandainya inya kada berniat jadi imam, sahlah makmum maumpate sah. Mau pang jadi sudah di muka situ kada berniat jadi imam. Inggih pang sudah di muka nang kaya langgar tu sudah di muka pas saja apa sahapan imam pasti. Jadi imam punya berniat. Kita kadang-kadang bisa di perjalanan. Di perjalanan ada pina sembahyang orang di muka nih. Umpatan nah. Inggih. Cuma misalnya nang di muka ni kada paham juga. Mau tahu kada tahu. Inggih dan mati orang sembahyang biasa di belakang tu sanyong pat saurang. Berarti nya kada berniat jadi imam. Ini sembahyang biasa aja nya. Inggih, kada berniat jadi imam, kita di belakang berniat jadi makmum, sahlah kita jadi makmum, sah. Inya pang nang kada berniat jadi imam, sah juga, cuma kada dapat pahala berjamaah. Nah, nya kada tahu. Ih, laku aja banyak salih makmum di belakang misalnya lah. Inggih, takajut-kajut punya, udah mati kutijar kada ada, misalnya toh. Bapak kaya, Pak, sahlah kami ini sembahyang nang di belakang nang banyak nih, sah aja. Walaupun imamnya kada berniat jadi imam. Nah, cuma imam tadi kada dapat pahala berjamaah. Adapun makmum hendak dapat pahala berjamaah, makmum hendak dapat pahala berjamaah wajib berniat diandak apa ubuk. Artinya kata-kata wajib itu harus diandaki niat makmum. Cuma di luar takbir ihram juga kada apa-apa. Cuma harus ada makmumannya. Nang mengikut imamnya harus dibuat dalam niat walaupun di luar takbiratul ihram. Leh, kenapa kadang karena mungkin ada dibuat mengikut imam ada dapat pahala berjamaah. Itu adalah. Amun imam tadinya kada apa-apa. Ini paling inya kada dapat pahala berjamaah cuma sah aja amun kita bang kada berbuat mengikut imam sembahyang kita kada sah sembahyang kita. Kada sah sembahyang kita. Leh. Nah, ini kita harus berniat. Amun belainan pada imam kita ini batal. Leh, imam misalnya sembahyang subuh, imam kada bakunut. Imam kada bakunut sembahyang subuh ngaran manusia ti lupa ini kada kopang satahunan berpalsu yang subuh udah punya ingatan tak ada ya kada ingatan tinggi kada usah digarunum sekali nak ingatan satahun berdiun ingatannya bilang kacau anu garunum makmum hanya sekali berapa puluh ratus kali nang bujurnya kada ingatan jadi kada apa-apa lah ngarang imam manusia jua ya lah inggih banyak kan dipikirakannya kada ingatan kunut kaya pahabar makmum jangan babisa-bisa aja kada bakunut barataan guguran nah barataan jangan babisa-bisa bakunut jua batal pian karena pagarang kada maumpati imam inggih kunut sunat eh sunat mengikut imam wajib nah jadi kada bakunutan ya inggih jakanya teh jakanya misalnya imamnya belum turun sami Allahu liman hamidah Allah subhanallah kan ditagur nih belum turun lagi nya turunnya tuh kena misalnya ini berdiri ini rukuk jangan limpat pada rukuk turunnya imam hanya jar imam Allah subhanallah nah berarti hanya miring nih babulik kayak imam Allahumma hadina fi man hadaina itulah inggih amun sudah lipat pada rukuk Allah subhanallah bah ini barat benar imamnya banaik inggih dan memang kada boleh banaik kata dan memang kada boleh banaik kata nah bukan marga baratnya bang dan sarat nah inggih lipat pada rukuk sudah sujud saja sudah ya lah jadi kita makmum ni bang sujudannya pada taat nah macam itulah nah inggih jangan kasihan ya lah imam inggih kenapa tadi apa ngarannya babulik pulang lipat dari rukuk nah inggih kan bisa aja tapi mah kayak misalnya tahiyat awal kan rancak aja nih tahiyat awal kada ingatan imam berdiri langsung makmum ni apa berdirian nah juga nah inggih kan itu perkara sunat lain perkara wajib amun perkara wajib kita jangan empat imam kan perkara wajib
misalnya sembahyang imam 5 rakaat, juhur kita jangan 4 juga. Kita 4 rakaat aja duduk, doha dangi dari imam nih. Inggi jarang lakian subhanallah, jari lakian nih ulamnya pian tuh kan baampik kene aja Bang. Cuma tadi kedengaran dia parayah. Lah parayah laki bibinian tuh jangan subhanallah, janganlah tuh ada bibinian enggak ada. Lakian aja pian dia taan Allah. Kayak apa nih pacangan imam ini ingat tak adakah? Inggi seandainya tuh tali 5 rakaat pian ingat nih 5 rakaat. Nah, inggih 4 rakaat. Jadi pian hadangi dulu, hadangi. Subhanallah jadi lakian misalnya. Cuma lakian tuh mah ingatkan namun apa managur imam niatnya satu berzikir kepada Allah. Ada apa? Yang kedua niatnya berzikir dan menagur. Ada apa? Amun yang ketiga niatnya menagur wara batal. Kem nanti apa jadi subhanallah jadi menagur imam bang batal. Nah, kada tahu kada tahu nih ha. Nah, ya lah inggih. Jadi mun kada tahu kada usah. Hadang ya imamnya oh sakalinya imamnya ingatan baduduk imam. Kalang apa salah pun imam. Bisa kada kaya tah batal imam. Inggih baduduk imam. Nah, salamannya badatan. Amun imamnya batarus bang kaya Pak. Berarti imam ni yakin 3 inya. Lalu ditambahnya syarakat ada kita yakin 4 sudah. Nah, berarti kita ngarannya mufaraqah. Mufaraqah itu bahasa kita aja, bahasa kita di hati aja balapas pada imam. Nah, bisa sudah. Ulun balapas pada imam. Imam 5 rakaat, Pak. Imam yakin 3 inya, pasrah imam aja. Yang penting kita yakin 4 sudah. Nah, dan banyak kawan itu. Wah, inggih. Lain salanggaran sama nyanyok. Aja umpat imam aja sudah tinggi. Nang di rumah soalnya tahu apa jar pindah tadi 5 rakaat takbirnya udah jar. Jar kita kami salanggaran. Kada tahu. Ingat kada ingatan lagi lawan rakaat. Nah ada apa-apa eh. Sahaja itu sahaja. Sahaja. Tinggi. Sebada tanah imam saikong, maunya saikong. Kada banyak. Paksa ini itu Bang, anak tuh banyak dari Allah. Nah, tinggi. Nah, sudah. Nah kemudian sunat-sunat di dalam niat, wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya barataan. Kita ilmu yang manfaat dunia akhir, mudah-mudahan diberi taufik hidayah, kaum mengamalkan dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam mengamalkannya. Amin. Allahumma amin.